Oke, brother. Jumpa lagi dengan Mat Juki di Pagar Alam Post Channel. Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian, menyerahkan remisi umum kepada 119 narapidana dan anak secara simbolis dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 tahun 2020. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Baskoni SH menghadiri acara penyerahan remisi umum kepada 119 narapidana dan anak dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 di Lapas Kelas 3 Belakang Obak, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Kapian dalam sambutannya mengatakan, rasa syukur dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI tentunya menjadi milik segenap masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga binaan permasyarakatan pada khususnya. Perwujudannya, yakni memberi perlakuan yang manusiawi kepada warga binaan permasyarakatan. Selain itu, remisi ini merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan selama menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan yang ada di Kota Pagar Alam, kata Kak Pian. Usai mengunjungi lapas berlokasi di Simpang Padang Karet, Kak Pian memberikan 5.000 benih ikan. Bibit ikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mampu memberikan pengalaman berwirausaha yang dapat berguna bagi warga binaan di sana. Edo, Pagar Alam Post Channel.